punya misi. Kita kak ada konten baru namanya Rans Get Lost. Hi guys. Halo. Halo. Gue mau bikin ini. Wow. Mau bikin konten baru namanya Rans Get Lost. Seperti yang dilakukan Haikal kemarin. Jadi gue berpikir kayaknya kayaknya seru kalau kita lanjutin. Wow. Jadi bikin diasin apaan? Wow aja dulu. Jadi itu nanti kontennya itu kita akan memilih salah satu di antara kalian yang beruntung buat pergi mencari barang yang gue suruh. Wow. Tapi bisa perginya kemana aja tapi bolak-balik ya, nggak ngerti ya berangkat pagi pulang malam. Waduh. Sendiri. Berdua lah, boleh lah ya. Boleh. Entar, berarti bebas dari kerja di kantor dong, Pak? Iya. Enggak bisa. Enggak bisa kan? Enggak bisa extend. Tapi mau extend kan? Kak, masukin Kak, namanya siapa yang mau ikut? Mau. Nanti ada biaya jastip. Iya. Jadi yang pertama ini ke Solo buat beliin gue gudeg adem ayem. Besok berangkat pagi, sore pulang sampai di sini buat gue makan malam. Iya loh, Pak. Ini Pak. Iya, cepet kan? Diundi apa gimana? Diundi. Jadi misinya beliin bagi Gigi gudeg namanya ada adem ayem. Besok masih dong. Lagi karena buat gue makan malam. Kalau adem ayamnya nutup gimana, Mbak? Pas hari itu tutup. Ya enggak bisa tahu gue. Cari aja di Bekasi. Tapi semuanya udah di ini, Mbak. Iya, nanti tinggal pokoknya mandi berangkat. Berangkat pulang gitu. Ayo cepet Kang masukin Kang. First flight. Last flight. Ya enggak kalau bisa sih siang enggak misalnya kalau misalnya puasa pagi-pagi misalnya siang pokoknya sore nih maksimal lagi. Buat makan malam. Iya, buat makan malam. Helikopter kali ya. Mbak, ekstra pribadi berlaku. Ya enggak, siapa mau bayarin ya nih. Oke, dari sini. Oke, Kak. Masukin yang namanya kira-kira bisa gitu. Iya, ini nanti. Iya, namanya sini sortir, ayo. Apa namanya? Dua orang, kalau enggak yang masuk satu nanti boleh ajak satu. Ajak satu, gitu ya. Iya. Nanti dibawain kamera satu. Oke. Mbak, dapat uang jalan? Dapat. Oh, iya, jasti. Tujuan Kerawang nggak sih, Pak? Papua aja, Papua aja. Nanti nggak dimungkiri, nanti gue bikin jasip ke luar negeri. Yo. Luar negeri. Luar negeri. Mbak, besok. Ya bisa mungkin seminggu sehari lah kita pulang. Besok cuma ada penerbangan terakhir jam 5 sore, Pak. Ya udah, berarti berangkat jam 10 nggak aman. Berangkat jam 10, jam 11, sebelum jam 12 aman. Iya. Aman. Lu dari bandara nih, naik kuda balik lagi ya udah. Iya. Lagi tuh. Ada ketemu janjian siapa lagi enggak ada. Ada. Solo. Solo nih, ketemu yuk. Ada. Masukin semua siapa yang masukin namanya? Fokus. Udah tuh. Kayaknya nama gua ada kok. Ini nih. Ini seru nih. Lu udah mau pulang nih. Pesawatnya delay. Iya. Gimana tuh, Pak? Anyep budaknya. Ya, lu bagus. Budaknya anyep, Pak. Namanya juga Get Lost. Namanya juga Get Lost. Jadi lost aja lu jaya pokoknya. Pokoknya, kalau berhasil nyampe buat gue makan, enak, akan dapat hadiah. Wow. Hadiah terus. Get Lost. Nama yang memungkinkan. Ya memungkinkan. Kayaknya ada ya tempat nama di situ. Pilih gua enak. Kinara enggak ada. Enggak pakai nama Kinara ya. Ini ya namanya ada Lemon. Aduh. Ada Suci, Ubay, Ragil, Olik, Yes, Dika. Dika lu bisa enggak Dika? Bisa. Besok ada toko Mama Gigi ada. Ada. Hah? Oh, enggak aman. Dimas, Lorenzo, Eng, Aco, Yola, Hera, Ubay, Ajay, Pak Mas Panji. Livia, Tiara, Jerry, Ani lagi. Oke. Okay. Mama.
apa lagi? Kalau misalkan hari ini kena, terus di kesempatan berikutnya ikut lagi? Enggak, kamu ikut lagi. Pasti lu ngarep solo nih kan? Ngarepnya Joto Makassar lu ya? Dari mana? Lo gak soal kira aja, ini gak kacau, Pak. Ya bisa nanti, Mas. Mas Ajay. Mbak Gigi sukanya mie ayam yang di Ion Singapura. Ada. Bisa jadi nanti di Ion aja. Lu bisa aja ke bandara cuma beli roti balik lagi ke sini. Tapi kalau misalnya yang temen, misalnya yang keluar Tiara ngajak Livia, tapi nanti next Livia masih bisa keluar lagi. Kan dia diajak misalnya. Bisa. Kalau diajak bisa. Oke. Makanya lu jadi orang asik. Jadi diajak terus. Jadi aja. Oke. Satu orang ya. Dokumentasi ikut enggak? Satu orang. Kan dua orang pergi, dua orang. Ngevlog. Ngevlog kayak aing kemarin. Oke. Satu. Dua, ini ke Solo ya, beli gudeg adem ayem. Pempe. Ya, ingat pempe enggak boleh bawa selingkuhan. Woi, cuy itu. Oke, satu, dua, tiga. Mas Ajay. Mas Ajay. Tawaf dulu sekali lu. Apa? Seumur sekali.
di atas 5 jam boleh nginep semalam. Ketawanya itu habis itu enggak gitu. Kalau cewek sama cowok sama kagak. Kalau yang nginep harus cewek-cewek, cowok-cowok. Besok mau terbang kemana? Masuk bayi besok mau terbang kemana? Berarti nanti undian ini mendingan sebenarnya jangan siap Kamis ya, karena Jumat biasa tiket agak ribet ya. Jadi mungkin minggu depan di hari Rabu atau Senin gitu ya. Senin atau Rabu gitu. Senin, Selasa atau Rabu buat berangkat besoknya gitu. Ya kan? Lagi sekarang udah gak perlu pakai PCR bolak-balik. Jadi kalau misalnya kayak mau keluar lagi ke Singapura doang bisa anytime gitu kan. Ada kan apa bercanda? Beneran lah. Berangkat pagi. Tapi beneran. Apa aja jadi besok? Jadi oke, pesenannya adalah ya benar-benar. Pesenannya adalah ada di sana namanya gudeg adem ayam. Biasanya satu besek itu ada ayamnya sama ada gudeg-gudegnya. Berapa besek? Satu aja lah. Satu besek. Satu doang gudeg nih. Kita ke sono tuh ke Solo PP pulang ke sini. Mbak, boleh bikin enggak sih? Tapi yang lengkap. Boleh tapi aku ngasih. Boleh tapi boleh. Boleh lu just tip tapi harus kasih tip. Adem ayam Solo, Jalan Slamet Triadi nomor 342. Udah itu aja. Dua besek yang informasi. Gudeg adem ayam. Biasanya di itu di kayak di kendi gitu biasanya. Oh di kendi. Nama kendinya. Kalau misalnya enggak. Apa? Tempatnya tutup. Tempatnya tutup nih misalnya. Ya itu kan berarti kan fail. Iya. Oke. Pulang aja. Balik lagi. Berarti telepon dah sekarang. Ya nanti biasanya kasih tipnya kecil gitu. Oh, tipnya kecil. Geser ke Jogja aja. Ya terserah lo, dana di sana itu adalah makanya get lost. Iya. Atau lo cari itu terserah nanti lo mau cari cari gudeg lainnya kah atau apa gitu. Pokoknya get lost ceritanya dalam judul get lost. Oke. Oke guys, sampai jumpa di challenge minggu depan. Oke. Goodbye. Selamat. Engkau. Lagi nyari informasi ini. Nanti liburnya diganti ya. Besok berarti kan ke Solo. Menjalankan misi dulu. Menjalankan misi berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa baru masuk dan apa. Di Boyolali. Selamat tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda. Kita udah sampai di Medan, Ti. Solo. Oh, Solo. Bagi Gigi kita udah sampai di Solo. Kita lagi bingung banget lagi Gigi. Kita benar-benar buta banget nih. Nah, sekarang kita ngapain maksudnya? Kita lagi nyari, lagi nunggu mobil. Kita lagi diskusi nih mau naik online apa mau sewa mobil. Ini langsung. Karena jam 3 kita harus sudah di bandara lagi. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 11. Wah, ini nih. Mau deh, satu deh. Buat di rumah. Yang mana ya? Yang kecil aja. Ini. Iya, kecil. Yang ini. Ya. Yang ini satu. Tadi ayam utuhnya dua, kecilnya satu. Iya. Mau foto di keraton? Enggak. Hah?
pesanan aku gimana, coba telepon. Udah mau balik? Udah nih, nih, nih. Bantal. Gua beli 2 kendi, Kak. Buat lo makan enggak di sana? Makan enggak di sana? Makan ayam. Gua sama Mas Ubay soalnya enggak suka. Gua ternyata aku udah pernah, Mbak, ke situ, Mbak. Lupa namanya. Oh, enak kan tapi? Iya, ayamnya kayak ayam oper gitu kan? Kayak tulang lunak gitu. Iya. Oke, ku tunggu ya, guys. Oke, dah. Mantap. Kita tunggu nanti buat makan sore, makan malam. Ternyata dapat ciamik. Guys, ini aku lagi nungguin Tiara sama Ubay, bentar lagi nyampe membawain gudeg pesanan aku. Banyak, jadi mungkin anak-anak pada bisa makan juga ya. Iya kan? Gua paling cuma icip doang. Iya, icip doang kan. Tapi sekarang aku lapar deh, kayaknya aku mau sesuatu deh. Pengen ya makan cemilan yang agak gurih-gurih dan manis-manis, apa ya? Yong, ada gak? Lu punya cemilan gak? Nah, lima buat Mbak nih. Aduh, ada 2. Ini cemilan yang gurih dan manis. Asik. Mantap, Yola. Oke, aku mau makan. Enak, Mbak. Ini enak. Boleh nih, tentang sama gue. Menurut coklat sama kelapa ya, enak banget. Iya. Ini spesial banget nih. Bener-bener spesial banget, Mbak, rasanya. Iyalah, pasti spesial banget. Ini kan dari Roma. Lo bayangin deh, ini 2 rasa jadi 1. Coklatnya manis, kelapanya gurih. Ya. Nih. Oh iya, bener. Enak kan? Enak banget. Gurihnya ada, manisnya juga ada. Ini tuh kelapanya melimpah. Terus ini juga renyah banget ya, Mbak ya? Emang sih, ini Roma Malkis coklat kelapanya enak banget. Coklat sama kelapanya tuh benar-benar ngeblend abis. Oke, okay. Ini fix Roma Malkis paling enak, Mbak. Ini emang enak banget. Jadi Malkis yang paling enak? Ya Roma, Mbak. Yang paling enaknya? Roma dong. Yang coklat dan kelapanya ngeblend abis? Ya udah pasti Roma Malkis coklat kelapa dong, Mbak. Aku udah gak sabar nungguin adem ayam dari Solo langsung. Cuma satu porsi, Mbak, belinya? Enggak, belinya berapa banyak gitu? Iya. Gua kan tadi cuma nyicip dikit aja. Nanti dikit ya. Nanti bawa kantor ya. Dengar-dengar katanya Rans get lost. Selanjutnya ke Milan, Mbak. Ke Milan lagi. Ya udah sekarang gini, kalau gua ke Milan lo tapi harus berangkat ya, kalau gua beliin tiket ada enggak visanya? Enggak ada. Kan? Enggak ada. Kita yang tanpa visa-visa dan tanpa ribet-ribet dulu ya. Yang deket aja, Mbak. Misalkan beli pho di Vietnam. Ya enggak sih? Iya kan. Pas aku ke Vietnam kan susah berangkat pagi pulang malam. Iya sih, benar. Katanya kan Bangkok. Kalau... Ya Bangkok bisa. Hah? Beli abjai joket. Beli abjai joket dia. Kayak misalnya tolong beliin nasi tempong di Bali. Kesukaan. Beli sei sapi langsung dari Kupang. Iya. Sei sapi bukan dari Bandung. Iya, apaan lu? Oto, tolong ke Bandung beliin gue siomay, bolak-balik kan gitu kan seru ya? Iya. Kira-kira kalian komen nanti next minggu depan. Trans get lost-nya kemana lagi? Coba cekin coba seberapa lama lagi pada datang. Oke. Thank you, Mbak, Romanya. Ambil satu ya, Mbak. Ya, yeah, gua. Gila, kita udah oke lagi. Aduh. Akhirnya nyampe lagi. 12 jam perjalanan. Berapa? Jam 7 kita jalan ke bandara. Sekarang jam 7. Sekarang jam 7 malam. Udah di bandara lagi. 12 jam. Beli gudeg. Mission complete. Akhirnya ya, beli gudeg. Enggak, gudegnya itu. Ini beli apa? Serabi. Gue berantakan banget. 12 jam kan ke Solo? Enggak. Pepe kan dari jam 7 pagi sampai jam 7 sore. Oh, jam 7 pagi. Assalamualaikum. Yang habis dari Solo udah datang, guys. Udah mudahan. Gue salah kok. Benar. Hai, gimana? Rasanya
kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam. Coba unboxing dulu, guys. Wow, gudeg. Benar enggak? Benar dong. Coba aja satu. Gudeg adem ayam, guys. Katanya sih 24 jam, Kak. Ini kalau 24 jam bisa di luar. Kayak ungkep gitu ya. Tapi katanya di masih wrap. Semuanya ini masih di wrap, guys. Iya. Masih anget. Oh, gini. Biar bisa dibawa ke kabin. Kabin. Ini tuh masih ini ada besek, Beb. Tuh. Ini apa nih? Bagaimana pertama? Tuh, ini gudegnya. Itu ada, kuah. Jadi ini kuah ayam. Oh, kuah ayam. Kuah ayam. Terus keracaknya mana? Nyem. Ini satu nanti buat anak-anak aja sama rame-rame ya. Oh, ini keracaknya. Tuh. Oh. Banget. Minggu depan apa ya? Hari Rabu, Selasa atau Rabu? Iya atau kayak pempek di Palembang. Kayak Sumatera dulu deh, Kak. Jangan Sulawesi dulu. Sumatera dulu kali ya. Atau kayak beli ayam pagi sore di Padang. Iya kan, terus kayak ke Bandung naik sepeda ke Solo. Gimana perasaannya jalan-jalan berdua ke Solo? Dari jam 7 pagi kita sampai sini jam 7 pas. Oh, tadi nyampe di sini. Dari sini dari sini. Oh, diantar ke airport. Diantar ke airport, terus habis itu tuh nyampe sana. Maksudnya kita naik apaan ya ke sana? Apa namanya, kan kita sama-sama buta Solo. Terus habis itu, udah kita nyewa mobil aja. Terus ada sewa mobil di bandara gitu kayak per 3 jam. Ada drivernya. Jadi keliling-keliling gitu. Iya, jadi tuh kayak tahun yaudah deh gampang kalau misalnya mau kemana-kemana-kemananya gitu. Beli serabi. Beli serabi, makan serabi doang. Buat anak-anak. Oh, beli? Mau sebiji? Mau, orang. Ya ada serabi. Serabi atau suman, katanya beda. Iya sih, lebih enak. Oh my god. Gak ada nasinya ya, Ti? Dikit deh, ini gak ada lah. Ini kuahnya, ada kuahnya. Ini nih. Tantang. Iya. Ini serabi yang... Oke, ini dulu deh kalau gitu. Ini kuahnya. Kuahnya mana, Rika? Rika? Mbak Rika lagi ngambil ini. Coba dibukain dulu, Mbak. Kalau enggak jangan dicampur deh, nanti biar buat besok. Gue kayak makan lebih kayak nyaman, mantap gitu, lebih nyaman gitu. Ini ayam ini kita coba ya. Ini apa? Berapa? Kremesnya. Oh iya, kremes. Lu gak makan ayam ini ya? Itu makan ayam goreng. Ini ayamnya enak banget, gak kayak gudeg. Iya, ngeliat bajunya enak. Krecek. Ini kreceknya sih kayaknya. Kok telurnya gini-gini? Krecek tuh itu kulit tapi dia masak. Tapi ini mah kering banget ya. Apa? Kering banget ya. Enak banget, tapi jadi kayak pedes, manis gitu. Jadi kayak lengkap. Lihat ya, ngebul banget. Ini kuah. Ini kuah dikit deh. Suara terakhir. Ini kuahnya, ini yang bikin enak ya. Kayak, itu kayak kuahnya tuh kayak K-pop ya? Enggak. Kuah enak sih pokoknya. Nah, iya, ini tuh yang bedain sih adem ayam sama yang lain. Aduh. Apa? Sudah disuka deh. Apa? Kalau itu kita mikir kayak gini. Mas Ube, kira enggak tahu ya. Kita makan sama gimana ya kalau itu mikirnya tuh cuman di sana tuh cuman jual gudeg doang, Kak. Enggak lah. Kan kita sama enggak suka gudeg kan dodonya. Enggak, kalau enggak suka jangan makan ininya. Tapi makan ininya enak banget. Dulu gue juga. Berasa aja, kamu makan ini. Itu ini langsung, ini juga salah satu serabi kesukaan aku, tapi ini langsung dari Solo. Di Jakarta ada sih sebenarnya. Lo makan nggak ini? Enggak, belum ngomong. Kenapa? Ini teman belum kita buka. Cuma bawa segini? Enggak, ada banyak. Ada 5 ya? Kenapa lo nggak makan langsung di sana yang aneh? Kepikiran tadi udah deh. Sat-sat aja. Ini ada coklat sama campuran sama jina. Enak banget. Oke, Bang. Mau makan apa nih?
banget gitu. Enggak banget. Ini tuh katanya ada dua, yang hijau sama yang merah. Jadi kayak adik kakak aja doang. Biasa kalau di sini yang hijau. Ya. Enggak, untuk ngepas jalan-jalan gue kasih untung. Kita sebalik lagi sama. Untung bisa. Belum Papua. Ngekos jastipnya ya. Yeay, bagus banget. Akhirnya nanti kapan lagi ya? Apa namanya, kemana lagi dan makan apa lagi nanti komen di bawah. Kalian udah berarti udah beres, udah. Jadi, maksudnya udah gak bisa ikutan lagi ya? Iya, alhamdulillah. Kita dapet kesalahan, terima kasih. Thank you, Mbak Gigi.